to back my channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Jung Sajai. Welcome to back my channel. Nah guys, hari ini Junsak jalan-jalannya kulinerannya itu tetap di kuliner Medan, Sumatera Utara yang pastinya edisi kali ini 13 bulan 10 hari Minggu, tepatnya Junsak kulinerannya di tempat wilayah yaitu yang ada di kota Medan, yaitu daerah Percut, di mana daerah itu daerah agak pinggiran laut ya. A few moments later. Oke, guys, sekarang kami udah berada di Percutnya. Ini mau cari dulu posisi tempat kita duduk di mana ya kan? Ini posisi rame banget nih, jadi macet. Oh my god. Rame banget, jadi kita dari sini aja. Oke. Kita naik ini, guys. Ini. Kita harus nyebrang. Kita nanti harus nyebrang. Oke, satu. Gue terus ngikutin Jusak aja ya, oke? Wah. Kita lagi di mana ini? Di Percut. Percut ya. Kita cari ikannya di mana? Katanya di sini kita bisa milih-milih mau beli apa, lauknya, seafoodnya bisa kita pilih sendiri. Jadi dijamin seger banget. Di mana? Ini kita, Bos. Oh, pajaknya kemari. Jadi kita mau pajak dulu, oke? Okay? Ayo, emon. Wah. Ini guys. Ini kita udah di pesisirnya ya. Ini lautnya. Kan kelihatan enggak? Di sini nanti kita mau pilih ikannya di pasarnya. Ini agak bising ya, di sini agak bising banget. Ini pajaknya rame banget. Ini pajak yang mau kita pilih-pilih seafoodnya dulu. Ini seafoodnya seger-seger banget. Banyak banget, ini ada udangnya guys. Gila. Ini udang-udangnya dijamin seger. Gimana? Apa? Gimana? Kita pilih di sana, kita pilih sendiri guys. Jadi kita bisa memilih yang mana yang sesuai keinginan kita, ikannya ada seafood atau seafood yang ada di situ, kita sesuai pilih sesuai apa sih favorit kita, apa yang kita sukain, kita selera kita. Nah nanti di situ ditimbang sesuai keinginan kita, kita mau berapa banyak, mau 1 kilo kah, 2 kilo kah, atau mau 4 kilo, tergantung kita yang mau. Nanti di situ ditimbang, langsung kita bayar di tempatnya. Tapi edisi hari ini Junsak pesannya itu cuma 1 kilo kepiting ya, 1 kilo kepiting yaitu seharga 120.000 per kilo, yaitu dagingnya tuh full banget, itu dagingnya penuh banget, sama ada yang 120 ini dia udah dilengkapi dengan yang namanya ada telurnya, telur kepitingnya, itu telur kepiting itu enak banget. Gini, kita mau masak dulu, ayo ikutin Junsak terus, oke? Okay? Ini saya berpulang ke kepiting kah?
masaknya kayak gimana? Cahaya putri, cahaya. Oke, kita langsung jalan aja. Makasih ya, Pak. Oh, masaknya sini bebas ya? Kita cari kalau saya bebas? Iya. Oke, ya kita cari. Yang ini sini, Bang. Abang. Kita apa dulu? Kan tadi kan kita udah beli ikannya di seberang tadi, jadi sekarang masaknya beda lagi. Jadi kita nyuruh orang yang masak. Gini. Pesan ini udah pesan suruh masaknya tadi kepitingnya kita saus padang katanya gue gak tahu gimana nih buatannya kita gini pindah dan sama sedangkan ikannya saya suruh kita suruh bakar aja sekarang kita cari tempat ayo kita goreng ya ini tempatnya ramai banget guys jadi kita cari tempat yang nyaman untuk dimana ya kondisi sekarang lagi hujan juga jadi sekarang kita cari mana bro jalannya dalam aja ini aja. Let's go.
juga bakarnya ya. Kita di sini udah disediakan juga di kecap. Lebih dahulu sebelum saya makan ini ada disediakan di kecap. Biar seger.
nyaman, bersih. Kalau menurut saya sih, kalau bersih-bersih kali ya nggak bersih kali lah. Namanya gini, tempat umum, tempat keramaian. Nah pasti kalau bersih itu tetap dibersihin gitu loh. Tetap dibersihin, jadi kita nyaman sih. Kalau menurut saya sih lumayan bersih. Toilet, di toilet pun itu bersih banget. Tadi saya lihat juga di toilet tadi bersih. Nggak nyorok, nggak ada bau-baunya sama sekali. Saya sempat singgah ke toilet tadi. Itu bersih tempatnya. Asik, pokoknya kayaknya seru-seru aja sih ya. Seru banget. Aku menikmati pemandangan yang ada di ini, di daerah ini, walaupun airnya coklat sebenarnya biru, tapi oke, seru-seru aja sih. Oke, thank you banget telah mengikuti dan telah menonton video Jusa kali ini, bulan kulineran Jusa Sakti Kuliner Medan. Dan jangan lupa ya, kalian yang belum subscribe channel ini, langsung di subscribe, like, share, dan komen. Oke, perkembangan channel ini itu semua karena berkat doa dan dukungan kalian semua. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.